Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari. Kita telah meninggalkan pengalaman dan kenangan tahun 2018. Pelbagai pencapaian dan penghargaan yang telah diterima oleh MPSP sepanjang tahun 2018 dengan sokongan dan penglibatan komuniti Seberang Perai. Majlis Perbandaran Seberang Perai mensasarkan untuk menjadikan Seberang Perai sebagai sebuah bandaraya rendah karbon, low carbon city dan bandaraya pintar, smart city menjelang tahun 2022. Selain itu, MPSP juga melaksanakan wawasan negeri Pulau Pinang yang dinyatakan dalam Pulau Pinang 2030, iaitu Pulau Pinang pintar, hijau dan mesra keluarga. MPSP telah mengisytiharkan tahun 2019 sebagai people-centric year melalui penggunaan teknologi IoT, cloud computing serta penerokaan industri 4.0. MPSP mengadakan pelbagai program santai, senam sihat dan pendidikan alam sekitar yang memberi penumpuan kepada penglibatan remaja dan warga emas. Bagi menjanakan ekonomi setempat, MPSP menjadi pemudah cara kepada pembangunan ekonomi setempat, Local Economy Development LED, melalui penyediaan garis panduan yang memudahkan mereka memulakan perniagaan kecil. MPSP akan memberi insentif fast track dalam memproses dan meluluskan pelan pembangunan yang bercirikan hijau serta menjadi tarikan eko pelancongan. MPSP juga telah menubuhkan skuad pengendalian krisis untuk memerangi wabak denggi yang menjadi isu besar di Seberang Perai baru-baru ini. Program Forest Bathing dan Fun Walk bersama keluarga akan terus dipergiatkan pada tahun 2019. Saya berharap tahun baru 2019, Seberang Perai akan terus maju ke arah kecemerlangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadikanlah cabaran pemangkin semangat untuk kita terus melangkah ke hadapan, menjadikan Seberang Perai aspirasi bandar masa hadapan.